Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala di Quran dikari ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa kana Allahu bi khairin qadirun. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para ahli, para ulama, bapak ibu hadirin semuanya yang kami hormati, baik keluarga besar dan Sidoarjo dan keluarga besar dari Lumajang, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul menjadi bagian dari keluarga kita seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Kemudian dan mudah-mudahan pula kehadiran kita semua di masjid sini dalam keadaan sehat, tetap akan disempurnakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, salawat dan salam yang mengganggukan kepada Nabi Agung dan Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, sebelum akad nikah ini dilangsungkan, saya dari kantor urusan agama Kecamatan Lumajang. Pertama, yang ingin menyampaikan kepada semua yang hadir di majelis ini bahwa Mas Sasmadi, Sumasti beliau bertemu dengan Pak Sini ini telah menyampaikan permohonan kepada kawan Kecamatan Lumajang untuk melaksanakan pernikahan dan dicatat pernikahannya sudah sesuai dengan prosedur dan penelitian kami keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kenapa kali ini jadi penting? Karena pastinya semua akan bersaksi dan berdoa untuk keduanya. Kemudian juga karena tadi sesuai dengan hasil pemeriksaan awal ada perubahan jumlah mahar sudah kami sesuaikan dan sudah saya sampaikan kepada pemohon khusus tadi. Berikutnya sebelum akad nikah ini dilangsungkan sedikit mungkin saya menyampaikan pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an yang saya bacakan tadi bahwa sejodohan kita khusus lagi dengan Pak Sini ini dipertemukan oleh Allah karena memang bagian dari jiwanya. Sekali lagi perlu digarisbawahi Mas Susmati sama Pak Sini bahwa saudara dipertemukan karena memang sudah menjadi bagian dan jiwanya. Yang namanya bagian ya tidak utuh. Memang kalau mau utuh tidak mungkin karena memang lain jenis. Tetapi anggap saja utuh nanti kalau saling menyempurnakan. Nah, makanya bagaimana cara menyempurnakan buat hasil menjadi bagian dan Allah itu masalah. Bergaulah dengan cara yang baik. Insya Allah itu kunci dalam rumah tangga untuk menyempurnakan bagiannya. Gimana yang kurang, gimana yang lebih. Karena insya Allah nanti Mas Susmati ini dengan Mas Mi akan tahu setelah berjalan setiap waktu bahwa saya kurang ini, saya lebih ini. Kalau lebihnya baik, kita syukuri. Kalau lebihnya merupakan ketidaksempurnaan, kita buang. Jangan dipendam, jangan disimpan. Kalau kurang, kita sempurnakan. Kalau boleh, saya contohkan dengan baju. Baju kalau kebesaran juga tidak enak. Kalau kekecilan juga tidak enak. Dan sedang-sedang inilah konsep Al-Quran. Sehingga kalau betul-betul menyadari bahwa bagiannya dan sudah dihayalani dengan selalu bergaul dengan baik, Allah menjaminnya dengan kehidupan yang sakinah. Kenapa? Karena sudah sadar dalam keadaan susah. Ini juga bagian dari saya. Harus kita syukuri dan kita harus sadari itu. Dalam keadaan senang kita seperti itu. Kita syukuri dan kita sadari bahwa itu semuanya karunia Allah. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini sebagai perangkat prosesi yang akan bisa membantu Mas Susmadi dengan Mbak Siti Burkan meraih kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala, meraih kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian marilah sejenak sebelum kita bersaksi dan berakad nikah kita ini yang insya Allah akan dilangsungkan sendiri oleh Bapak-Bapak Mendoto. Mari kita sinar keselamatan bersama-sama. Kita mohon maghfirah Allah, mohon ampunan Allah. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kesaksian kita dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Sumasti Priyo Utomo bin Suharto dengan anak saya yang bernama Cindy Maestri Kaning Dias
dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, cincin emas, dan uang sebesar 2.281.21 rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Cindy Maestikani Dias binti Bambang Yulianto dengan mas kawin seperangkat alat sholat, cincin emas, dan uang senilai 281.21 rupiah tunai. Sah. 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 Alhamdulillah. Sebentar mas, zoom foto biar diambil gambarnya nanti. Nah, di sini. Mas Sumasti Priyo Utomo sarjana teknik akan menjemput istri tercinta. Ya, maju dikit mas. Menyongsong masa depan pembina wanita rumah tangga. Harapan kita semua, semoga doa kita semua dapat menghantarkan kita mempelai laki saudari Dr. Cindy Maestikani Dias yang telah dinikahi dengan tampaknya itu Mas Sumasti Priyo Utomo. Kami panggil itu dua terpanci dengan kancing. Mungkin-mungkin kami diperlukan keluarga kami panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Rabbi hablī minas-ṣāliḥīn.